ngobrol dengan Caca masa kecil. Siapa ya? Oh. Silakan. Hey Joshua. Hai Jo. Siapa? Ini ikan yang dalam kolam yang diobok-obok. Bisa aja Mas Tukul. Jo, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, baiklah, Tepuk tangan dong untuk Joshua Sherman. Oh, pakai bel jadinya. Iya, walaupun gak ada pintu tapi ada bel. Hebat ya. Pintunya kan depan. Iya, canggih rumahnya, gede banget. Pintunya kan di lantai basement. Iya. Ini kan lantai dua. Gede loh rumahnya, tambah besar aja tiap saya makin sini. Utangnya juga makin banyak, cicilannya banyak. Iya, iya, wajar itu. Kemarin baru kelar nambahin ini lagi, kayu-kayunya lagi. Betul, iya. Tapi tadi kita ngomongin bahwa Marsyanda bisa begitu dekat dengan ayah papahnya, walaupun tidak selalu bersama, berpisah sekian tahun, ketemu sebentar, sekian tahun. Ternyata itu karena salah satunya adalah memori masa kecilnya yang begitu erat. Betul. Dan lu ada salah satu yang artis cilik yang deket sama deket ayah. Sekali dengan orang tua, khususnya ayah, papa. Papa. Mama papa ya. Deket banget kan lu ya? Deket banget. Dari kan dulu. Dari dulu gak pernah, maksudnya kita gak pernah di manage secara manajemen gimana banget sama orang lain. Jadi sama keluarga. Jadi apa-apa, manggung, syuting, apa semua sama keluarga. Tapi hebat loh, biasanya kalau cowok kebanyakan malu ketika syuting diantar mamanya. Joshua sampai detik ini masih diantar sama mamanya. Oh iya. Banget. Iya, Jo. Iya, benar. Cowok loh, kadang-kadang gengsi, Om. Satu, udah gak ribet, udah percaya lah gitu. Kedua, otomatis kalau mama ikut itu doanya menyertai juga. Yap. Dan doa seorang ibu tuh kan udah gak ada duanya lah. Iya. Jadi udah ya udahlah sama. Apalagi sekarang dipunya mamah doang. Iya, apalagi. Oh gitu. Iya, papa udah enggak ada ya? Tahun berapa, Jo? 2011, udah 5 tahun. 2011. Waktu kita kecil dulu kalau ketemu di acara apa pasti sama papahnya. Benar, bareng. Ke Medan bareng apa bareng gitu ya. Iya, bener ya dulu sering. Gue juga artis kecil ya dulu. Enggak. Gue artis kecil. Pernah kecil lu? Iyalah, masa gue airin langsung segede gini enggak mungkin. Mengalami masa-masa Jessica dan Lala di sinetron Bidadari. Oh iya benar. Minta maaf dulu dong. Kita tuh penonton tuh gemes tuh ngeliatnya. Masa enggak baikan sampai sekarang sih? Udah baikan. Udah ya. Ntar Bom-Bom marah lagi. Ya, kayak Bom-Bom buahnya lagi. Oh iya ya. Iya.